Lionel Messi dikabarkan sudah bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Argentina jelang Piala Dunia 2022 Qatar. Dalam laporan Tike Sports, Messi sudah tiba di Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin tanggal 14 November tahun 2022. Ia akan berkumpul dengan para punggawa La Albiceleste yang sedang menjalani pemusatan latihan di UEA jelang Piala Dunia. Lionel Andres Messi siap berlaga di Piala Dunia bersama Argentina. Sang kapten sudah tiba di Bandara Abu Dhabi dan bergabung dengan Las Caloneta. Messi tidak mengulur-ulur waktu untuk segera berseragam timnas Argentina. Padahal bintang 35 tahun itu baru-baru ini sudah membela PSG di Ligue 1 kontra Auxerre pada Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Menjalani musim kedua bersama PSG, Messi tampil apik dan kian kompak bersama Kylian Mbappe dan Neymar. Rencananya, Argentina akan menjalani laga persahabatan kontra UEA pada Rabu tanggal 16 November. Itu menjadi salah satu persiapan Argentina sebelum terbang ke Qatar untuk beraksi di Piala Dunia 2022. Meski pertandingan kontra UEA hanya berstatus eksibisi, pesona Messi menyorot animo besar warga UEA yang ingin menyaksikan laga tersebut. Kedatangan Messi disambut sangat histeris oleh para fansnya. Tidak hanya itu, dalam laporan Arabian Business, tiket pertandingan Argentina vs UEA langsung habis terjual dalam kurun waktu satu hari setelah penjualan dibuka. Tiket pertandingan Argentina dan UEA di Stadion Mohammed bin Zayed sudah habis dalam 24 jam, tulis Arabian Business. Di Piala Dunia 2022, Argentina akan menghadapi Arab Saudi di laga pembuka Grup C pada Selasa tanggal 22 November tahun 2022 mendatang. Selain Arab Saudi, Messi dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Meksiko dan Polandia. Jadwal timnas Argentina di Piala Dunia 2022 akan diawali laga melawan timnas Arab Saudi. Duel timnas Argentina versus wakil zona Asia ini akan berlangsung pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022.